Sini-sini. Lubu namanya, guys. Oh, dia anjir. Ini aku panggil robot aku nih. Mampus. Aku mau pakai burung. Biar aman dari atas. Tembak, 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 tembak. Mampus. Halo guys, kembali lagi di channel NBHNN. Di video kali ini aku bakal ngelanjutin game Undead Slayer. Nah, kali ini aku bakal, kan ini aku udah level 30 guys, aku bakal beli senjata baru sama armor baru. Ini aku udah kumpulin berlian 223. Nah, kita langsung saja ke shop. Weapon kita beli. Ini kan udah terbuka. Aku mau beli yang ini guys, pedang 2. Ini aja kipas nih. Baik, yes. Sama armornya itu aku beli yang ini. Ini kan level 40 baru kebuka. Nah, ini fisherman defense 50. Kita beli aja langsung. Nah. Anjir, diamond aku langsung jadi 8, guys. Bentar, itu udah kepake belum itu? Wait. Deforge weapon. Belum anjir, ini aku pakai. Terus armornya kita pakai yang ini. Nice. Habis itu kita lawan bos raja level 30. Gas. Ini di salju kah, guys? Oh, di salju guys tempatnya. Ih, keren banget anjir. Ya enggak sih, guys? Senjatanya warna coklat, coklat tua. Terus bajunya itu warna coklat muda, jadinya serasi gitu loh. Jadi dua kali tebas guys, yang dulunya 5 atau enggak 4 pakai senjata lemah, sekarang pakai senjata baru jadi dua kali itu. Jadi GG sih ini. Mampus. Bentar, aku mau panggil cewek dulu. Cewek, datanglah. Mampus. Aduh, kenapa itu? Kita kena. Bentar, kita coba kena hit. Darah kita ngurang sedikit banget anjir, ngurangnya. Lihat gak sih kalian? Sumpah, sedikit banget keluarnya, ngurangnya. Oke, kita mau setengah jalan ini. Oke, max combo. Sini kumpul, arah kiri. Panggil cewek dulu lah, buat bantu-bantu. Oh ya, aku mau review ini guys. Aku ganti skill baru, robot. Robot itu skillnya. Bentar. Ini udah robotnya nih, aku datengin nih ya. Lihat. Tuh, itu dia ngebantu kita guys. Tuh. Gigi banget kan? Tuh. Tuh robotnya anjay, jadi ada temen guys. Oke, panggil cewek juga. Jangan selesai dulu. Jangan selesai, anjir, robotnya selesai dong. Oke, kurang seperempat jalan lagi. Kita punya pet peliharaan, kita jadi nggak guna guys. Kita kan ada kuda sama burung tuh, coba ya kita review. Boleh lah. Enak banget anjir pakai kuda. Tuh, mampus. Bosnya udah kelihatan. Sini. Lubu namanya, guys. Oh, dia anjir. Ini aku panggil robot aku nih. Mampus. Aku mau pakai burung. Biar aman dari atas. Tembak. Mampus, nggak bisa nyerang orang aku dari atas. Tuh, seret banget guys itu. Nah, apa ini? Jual aja lah, orang aku udah punya senjata yang GG kok. Ini soalnya bahasa Inggris guys, jadinya aku nggak terlalu pentingin ceritanya. Ada apa ini, pet? Oh, energinya habis.
Oke, aku kasih nih pulihin. Durasi. Jadi oh ya guys, ini pet rahasia ini terbuka kalau kalian nyelesain ini nih story mode. Jadi kalian kalau nyelesain story mode itu kebuka. Nah, story mode stack, bukan story mode, kocak, extreme mode yang ini nih. Nah, ini extreme mode yang ini. Oke, kita klaim dulu achievement. Ini yang nomor 8, ini 16, ini 24, tuh 32, 40. Yang terakhir sampai 64. Oke, ini attack musuh dengan arrow biasa, nggak ada kekuatan apa-apa. Terus yang ini itu membakar musuh yang terkena panah api. Jadinya dia bakal ngeluarin panah api guys, itu nanti kita review ya. Langsung saja kita lanjut ke stack 31. Nih bentar aku diam dulu guys. Lihat ini nih yang terbang-terbang warna merah itu. Kalau ada musuh nanti dia bakal nembak musuh, terus musuh itu terbakar. Lihat dulu guys, bentar. Tuh musuhnya datang. Tembak. Nah, musuhnya terbakar kan? Ada damage DPS 16 itu kelihatan tadi. Bentar, panggil cewek dulu. Ada damage terbakar. Oh iya, senjata kita juga kekuatannya api guys, kalau nggak salah tadi. Ya nggak sih guys. Oh tuh apinya tuh. Kelihatan kan kalian? Efek-efek api. Ini aku panggil robot nih. Aduh, kenapa nih tuh? Max combo. Bentar, cari musuh yang banyak. Kiri, arah kiri bener gak sih? Anjir, gak ada musuhnya dong malahan. Ngapain lo kocak? Oh itu yang nembak pakai api itu orangnya. Oh ini nih. Oh dia ngeluarin api gitu guys. Aku panggil robot lagi ah. Tapi enakan si cewek guys, soalnya si cewek itu terbang, jadinya itu dia lebih cepat menyerang daripada kita. Kalau ini kan udah kita serang duluan, dia mau nyerang ke siapa? Ya, aku panggil cewek nih. Lihat, dia udah nyerang duluan tuh. Tuh, yang jauh-jauh itu diserang sama dia, guys. GG gak sih? Oke, kita udah setengah jalan. Kelihatannya kita kalau selesai ini level 33 deh. Tuh, lihat di kiri atas sudah hampir penuh bar level kita. Oh iya, aku mau panggil cewek. Ini nih, teman kita. Anjir tuh, damage-nya 36. Berapa kali hit itu anjir? Kelamaan. Mending pakai orang kita aja tuh. Aku panggil cewek. Kurang 2 wave lagi guys. Wave itu apa ya namanya? Wave. Kayak wave pertama itu. Misal kita musuh lawan ini, terus kita wave kedua musuhnya apa hidup lagi, kok hidup lagi sih musuhnya, baru itu baru ada gitu loh, paham gak sih kalian? Oke, max combo. Ini gak ada boss ya guys, jadinya kita aman. Kita nggak usah pakai kuda, nggak usah pakai burung. Tuh tinggal sedikit musuhnya. Kita jurus gak sih yang terakhir? Mampus, fatality, victorious. Jadi level 33. Ayo, masa enggak? Nice, level 33. Bentar aku lihat senjatanya kita tempa gak sih? Pakai.
Aduh, nambahnya satu doang. Gak apa-apa lah. Oke, kita udah dapetin senjata baru sama armor baru. Mungkin segini dulu guys videonya. Aku bakal grinding lagi cepet-cepet. Lihat video selanjutnya. Thank you buat yang teman-teman udah nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe. Ditunggu video-video selanjutnya. Bye-bye.